Portal Jembatan Mahakam JA di Samarinda, Kalimantan Timur kembali ambruk pada Rabu, 14 Agustus 2024, siang. Insiden portal Jembatan Mahakam JA ambruk menjadi kejadian berulang, akibat keteledoran pengguna jalan. Peristiwa ambruknya portal Jembatan Mahkota JA kali ini, disebabkan oleh kendaraan roda 4 jenis pickup yang membawa muatan septic tank. Benturan keras antara kendaraan dan portal tersebut mengakibatkan kerusakan parah, membuat portal jembatan runtuh dan menutupi akses jalan. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di sekitar Jembatan Mahakam JA terganggu. Kemacetan terjadi dengan kendaraan terpaksa berhenti untuk menunggu jalur kembali dibuka. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @samarindaetam, terlihat bagaimana para pengendara berbaris dan terhenti, menunggu giliran untuk melewati portal yang kini tak lagi bisa dilalui. Kejadian ini menambah daftar panjang insiden ambruknya portal Jembatan Mahakam JA yang sebelumnya juga sering terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.